Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa khusnul hawatimi wa yustas kol gamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rosok yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidup dimuliakan Allah dan rezekimu halir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rosok. Malam ini siang ini kebiasaan keluar gentayangan malam. Jadinya keliru. Malam terus. Hari ini saya mengajak sedulur sambung rosok untuk bergentayangan ya di salah satu destinasi spiritual di mana saya mengikuti sasmita gaib ya. Semalam ketika saya datang di kota Jombang saya dibawa sasmita gaib untuk perjalanan di lokasi ini sedulur. Ya, saya enggak tahu ini lokasi apa, yang jelas saya lihat pohonnya gede-gede dan banyak bertebaran sosok-sosok ya gaib yang ada di sini ya. Dan saya anggap ini rasanya saya merasakan wingit banget ya. Hari ini saya bersama sebagai kameramen Billy Indigo ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rosok dulu biar semangat ya. Mental kaya teko kabeh wujud. Komentar dulu wujud. Pohonnya masya Allah gede-gede banget ya, jangan terlalu jauh aja suaranya. Saya doakan yang sudah komentar wujud ya, yang sudah mengikuti gentayangan hari ini, yang banyak utangnya secepatnya lunas, amin. Yang belum dapat momongan secepatnya mendapatkan momongan, amin. Yang belum dapat jodoh secepatnya mendapatkan jodoh, amin. Yang belum dapat kerja secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan, dan yang lagi sakit diangkat penyakitnya, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Doa spesial saya ikhlaskan buat semua sedulur sambung rosok, semua subscriber, semua penonton yang selalu setia mengikuti gentayangan saya, yang selalu support doa buat saya dan keluarga saya dan tim saya. Saya doakan yang belum punya rumah ya, belum bisa beli rumah, tahun ini secepatnya bisa beli rumah cash, nggak pakai kredit ya, tunai, nggak pakai kredit, nggak usah nyicil, insya Allah yakin sama Allah ya, minta sama Allah, insya Allah diberikan yang cash tunai. Yang belum bisa beli mobil secepatnya tahun ini bisa beli mobil cash tunai, nggak pakai nyicil, wis nggak usah nyicil rek, percuma lapo nyicil ya, nuruti nafsu duniamu, nyicil pontang panting kalau duit pusing ya, syukuri nikmatin aja ya. Kalau kepin sukses ikut sederhana sekali. Kalau kalian kepin sukses kuncinya cuma satu, ingat pesannya Allah, bersyukurlah maka niscaya aku akan tambah nikmat yang aku berikan kepadamu. Sederhana banget. Orang yang susah itu kurang bersyukur ya, orang yang susah itu pasti pikirannya selalu susah, ribet ya, nyinyir dan sebagainya, itu saya sebut adalah mental miskin. Makanya yuk sama-sama kita
merubah, memprogram pikiran untuk selalu bermental kaya. Mental kaya itu selalu bersyukur, selalu bahagia, selalu menghargai orang, selalu mendoakan orang lain, banyak sedekah. Ininya positif, itu adalah mental kaya. Ya, saya doakan semua sedulur Samroso yang baru gabung, yang baru mengikuti perjalanan saya, selalu bermental kaya dan hidupnya berlimpah penuh keberkahan. Amin. Saya tadi lewat dari luar, emang sawah ini juga saya juga nggak tahu, tapi kita cek ya, karena ini kalau malam energinya sangat luar biasa wingit dan banyak demitnya juga soalnya. Dan banyak saksi mitos gaib yang saya terima ya di sini ya. Buat ritual deketin. Ya. Tuh. Tadi ini buat ritual ini. Tuh dalamnya, masya Allah. Oh ternyata bisa masuk dalam ini buat semedi bisa. Bil. Tuh. Iya bil. Iya. Buat semedi bisa ini berarti ini, masya Allah. Habis gitu semedi anak semedi ularnya nancap. Ini kan ada ini hidupan nih. Nah, ini laku ritual apa saya enggak tahu, udah urusan masing-masing. Saya doakan mudah-mudahan enggak khurafat, mudah-mudahan enggak tersesat ya. Ini kan dupa ini, bekas dupa ini. Sekedar buat wangi-wangian enggak apa-apa, tapi kalau dibuat sesuatu hal yang ini ya mohon maaf ya. Saya juga orang Jawa. Saya mungkin menghargai adat leluhur saya, tapi tetap jangan keluar dari batasan syariat agama, itu aja pesan saya. Oh, ini ada sumur ini. Oh, ada sumurnya ini. Iya ini. Wih, bening banget ini, Bil. Bening banget, tapi masya Allah ini kotor ini jadinya ya, ada kayak gini nih. Airnya sangat luar biasa. Ini mungkin ini dulu ini sumber ya, mata air pertama mungkin di daerah sini mungkin ya, mungkin. Kalau saya lihat dari energinya ini mata air pertama di daerah sini. Dan ini nggak akan habis ini airnya. Tuh. Tuh, Bil. Warnanya kalau ke dalam kayaknya hijau itu, Bil. Hijau. Coba dilihat. Itu hijau itu saya lihat ya, mudah-mudahan tertangkap kamera itu hijau. Iya kan? Dan ini ada perempuan menunggu di sini nih. Tuh, hijau. Iya kan? Hijau, masya Allah. Energinya luar biasa ini. Apa? Alami banget. Ada penunggunya perempuan di sini, sebelah sini. Entah itu yang nunggu di sini ya, saya lihat. Atau kebetulan di sini ada saya nggak tahu. Ini aja bening banget, Bin. Ini kayak sungai ya, Bin? Sungai. Sungai Anaan, sungai kecil. Ini bisa buat mandi, ya buat seker, buat wudhu juga karena airnya masya Allah bersih banget ini. Yuk kita ke atas ya. Oh itu ada makamnya juga itu tuh. Tanya Ali. Ada makamnya itu. Coba lihat. Bismillah. Ingat seperti di ini tempatnya Lampis Ireng Ponorogo yang Semar kayak gini, awa energinya juga nih. Ini di mungkin saya ngerasakan ini seperti gerbang sedulur ya, gerbang gaib, pintu ini, pintunya pintu ya ya. Coba ke makamnya ya, coba ya.
di makam atau apa, saya nggak tahu. Oh iya, ada beberapa makam ini. Assalamualaikum, Mbah Blawu. Oh, makam dari Mbah Blawu. Ini ada beberapa makam juga. Coba kita silaturahim dulu sini. Ya, tak sabuni rek ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu salam. Anta Samsun, anta Badru, anta Nurun fauqa Nuri. Anta Samsun, anta Badru, anta Nurun fauqa Nuri. Anta Isiru wa Goli, anta Misbahum Suduri. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Biar nyaman kita silaturahim, kita mendoakan sosok yang luar biasa ini. Allah ya Rasulullah. Mbah Blawu ya. Ini makamnya Sedulur Samroso. Beliau ini kalau orang Jawa bilang itu punden ya, sepertinya punden artinya cikal bakal dusun ini kayaknya ya, saya nggak tahu dari yang saya rasakan ya. Berarti ini beliau itu dulu mungkin buat mandi ya, untuk ya intinya kepentingan air itu tadi di sana, sumber tadi. Pohonnya sepuh banget, yuk. Saya penasaran di situ, saya tertarik sesuatu di situ. Yuk. Ini makam ini. Dan ini kayaknya tua-tua ya makamnya, sepertinya. Makam sepuh-sepuh. Batu batanya ini masih gede banget tuh. Coba deketin dulu. Tuh. Itu kan batu bata asli. Iya kan? Tuh. Ini ada sesuatu yang menarik saya di sini.
cek dulu gue sini deh. Daerah sini deh. Deketin daerah sini. Ya. Ini ada sesuatu saya enggak tahu, saya coba wujudkan ya. Wujudkan enggak? Komentar dulu wujud, wujud, wujudkan enggak? Sini di sini pokoknya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Suruh goy, jangan, bawa kabe, wujud. Wujud. Cek wil. Wujud pula. Cek. Di dua ini sebenarnya. Cuman belum wujud ya. Berat. Bismillah. Cek. Ini bil. Ini ya. Si batu bila aduh. Tuh. Belakangnya seperti ini bila. Apa ini, Rek? Udah aman. Tuh. Ya kan? Lihat enggak? Ini cuma hanya pembuktian ya. Jadi kan kembali. Jadi ini adalah punden ya, sebuah punden atau makam dari leluhur di sini ya, mungkin ya. Insyaallah luar biasa. Dan kita akan berdoa untuk Indonesia utamanya agar dibebaskan dari wabah dan musibah. Untuk kita semua ya, intinya saya mengajak ke lokasi-lokasi sakral atau makam-makam waliullah hanya mengingat pada hadisnya Rasulullah yang dibawa oleh Ibnu Majah. Manusia yang paling cerdas adalah manusia mengingat akan datangnya kematian dan mempersiapkan kematian itu sendiri. Mudah-mudahan kita selalu mengingat, mudah-mudahan kita selalu mempersiapkan untuk pulang kembali ke Allah dengan keadaan husnul khotimah. Amin amin rabbal alamin. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Oh, kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgilli zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainih.
alaihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.